Hai everyone, pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu teknik cara melakukan color grading melalui Photoshop. Bagaimana cara melakukannya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, pada tutorial kali ini kita akan menggunakan foto ini sebagai sampel. Nanti kalian bisa menelurnya, silahkan cek link pada deskripsi di video ini. Oke, dalam melakukan color grading, yang perlu kita perhatikan adalah highlight dan shadow. Karena kita akan melakukan color grading ini berdasarkan warna shadow dan highlightnya. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menentukan terlebih dahulu warna daripada shadow di foto kita. Oke, caranya kita akan klik icon adjustment layer di bawah ini, lalu pilih gradient map. Oke, di sini kita menggunakan adjustment layer gradient map. Nah, kemudian kita akan klik tab color-nya ini, dan kemudian pada bagian shadow-nya ini kita akan ubah warnanya sesuai dengan warna yang kita inginkan. Contohnya kita akan memilih warna seperti yang kita inginkan ini, kita akan memilih warna yang lebih warm atau lebih hangat. Oke, kita klik OK. Begitu juga di sini, klik OK. Dan kemudian langkah selanjutnya, kita bisa lihat di sini seluruh warna daripada foto kita ikut berpengaruh, termasuk warna daripada highlight di foto ini. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita tinggal double klik di sini atau klik kanan, lalu pilih blending option. Nah, kemudian kita akan atur warna daripada foto ini agar warna yang kita berikan ini hanya fokus pada area shadow-nya saja. Oke, caranya kita akan geser sliders underlying layer yang sebelah kanan ini, kita geser ke kiri seperti ini. Oke, kita bisa lihat saat kita menggeser sliders ini ada perubahan yang terjadi pada area subjek ataupun area foto di foto kita ini. Oke, kita bisa lihat. Nah, saat terjadi perubahan seperti ini, kita akan pisahkan kedua sliders ini. Kita bisa lihat di sini ada dua sliders. Nah, cara memisahkan kedua sliders ini sambil menahan tombol Alt pada keyboard lalu klik pada sliders ini, nanti akan terbagi menjadi dua seperti ini. Dan kemudian sliders yang satunya ini kita akan bawa ke kiri seperti ini sampai habis. Oke. Ini dia. Kita bisa lihat warna yang kita berikan pada foto ini hanya fokus pada area shadow-nya saja. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Lalu klik OK. Nah, kemudian kita akan ubah blending mode-nya dari normal ke soft light. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum dan ini sesudah. Dan kita juga bisa mengubah kembali warna daripada shadow sesuai dengan warna yang kita inginkan. Oke, kita tinggal klik pada tab warnanya ini, lalu kita ubah di sini warnanya. Oke, ini dia. Contohnya kita mengubahnya dengan warna yang lain. Oke, seperti ini. Kita tinggal menggeser slider sewarna ini sesuai dengan warna yang kita inginkan. Oke, contohnya seperti ini. Lalu klik OK dan di sini klik OK. Nah, selanjutnya kita akan tentukan warna dari highlight di foto kita. Oke, klik icon adjustment layer di bawah ini lalu pilih gradient map kembali, dan di sini kita akan menentukan warna daripada highlight di foto kita. Oke, klik tab warnanya di sini dan kita akan ubah warna dari highlightnya di sini. Oke, kita pilih sesuai warna yang kita inginkan. Contohnya kita akan ubah warnanya sesuai dengan warna yang kita inginkan, lalu klik OK dan di sini juga klik OK. Kemudian kita klik kanan di sini lalu pilih blending option. Nah, untuk memfokuskan warna daripada gradient map ini pada highlightnya saja, kita akan geser sliders yang sebelah kiri ini. Ini akan fokus pada area highlightnya saja. Oke, kita geser seperti ini. Oke, sampai terjadi perubahan seperti ini, lalu kita akan tahan tombol Alt dan kita akan pisahkan kedua sliders ini, dan kita bawa sliders yang sebelahnya ini ke kanan sampai habis. Oke, kita bisa lihat warna yang kita berikan ini hanya fokus pada area shadow-nya saja.
lalu klik OK, dan kita ubah blending mode nya dari normal ke soft light. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita bisa ubah kembali warnanya di sini. Contohnya kita ubah sesuai dengan warna yang kita inginkan. Oke, ini dia. Oke, contohnya seperti ini. Dan kita ubah warna dari shadow-nya juga. Oke, tinggal kita klik pada color-nya ini dan kita pilih sesuai warna yang kita inginkan. Ini dia. Oke, kita bisa lihat warna yang dihasilkan terlihat lebih natural. Oke. Klik OK. Dan kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Kita akan ubah namanya, ini adalah shadow dan ini adalah highlight. Oke, kita akan group kedua adjustment layer ini. Tekan tombol Ctrl G pada keyboard dan kita akan lihat ini sebelum dan ini sesudah. Nah, untuk memperoleh hasil yang lebih realistis, kita akan kombinasikan dengan mengurangi nilai opacity-nya. Oke, kita kurangi sedikit nilai opacity-nya seperti ini. Oke, sekitar 50%. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, demikian tutorial kali ini dari Tool Setting cara melakukan color grading melalui Photoshop. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan untuk video-video terbaru dari Tool Setting jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Terima kasih telah menonton tutorial ini, sampai ketemu kembali pada video tutorial berikutnya.